Informasi berikutnya, saudara, sebuah mobil kabur usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya, petugas SPBU sempat terseret sejauh kurang lebih 70 meter. Dari rekaman CCTV, saudara, terlihat petugas SPBU tengah mengisi BBM ke minibus berwarna putih di SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun, usai mengisi BBM senilai Rp300.000, pengemudi minibus tersebut justru tancap gas tanpa membayar. Petugas SPBU yang berusaha menghentikan laju mobil itu terseret sejauh 70 meter dari pintu keluar. Akibatnya, petugas SPBU mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Iya tuh. Oh iya benar, kencang ya. Berarti sempat keseret itu ya karena mencoba menghentikan mobil ini? Iya, dia nyangkut di mobil pegangan di ini, pintu. Oh, di pintu, tersangkut di pintunya ya? Oke. Okay. Kondisinya seperti apa? Korban luka-luka di tangan kanan, kiri, sama kaki bawah, sama kepalanya. Itu mobilnya ini isi apa? Pertalite pertama? Pertama. Berapa banyak? Rp300.000. Terus nggak bayar ya? Nggak bayar. Langsung jabut.